ambil saja. Bebas curahkan sinyal ya, seperti saya. Ya, terima kasih kepada para penonton nih atas partisipasinya ya. Sangat antusias sekali ya, karena yang bertanding di sore hari ini tim-tim unggulan ya, dipenuhi oleh para pemain bintang kali ini ya. Bola ada di putra hayu nomor punggung 3 Caca ini yang akan melakukan servisnya. Masih pegang bola sejenak Caca sambil konsentrasi dia. Ya, Caca, nah bukan sudah Caca, ambil saja awal sambil ke depan, sini-sini. Untuk PTJ 07 kali ini ya, cicin dari PTJ 07 ini yang akan melepas servis. Dia pasti tiba-tiba berjalan ke sudah cicin ada di sana dia sudah ke depan akan tiba-tiba siapa pukul lagi masih bisa dihandle oleh Dika. Akan lagi sih bukan apa siapa. Oh masih itu terpaksa saja langsung saya lagi ke depan dari putra ayah ketika bangun. Ini sudah lolos dari tangan nomor punggung 3 ini Caca. Poin kembali 2-0 masih cicin dari PTJ 07 ini. Lepaskan sudah cicin. Lagi bola ini sangat sulit untuk dikembalikan. Poin lagi-lagi untuk PTJ 07. Dan itu 3-0 masih cicin yang akan melepas servisnya. Cicin ini masih konsentrasi. Lepaskan sudah cicin. Bisa cepat berangkat selalu ke depan. Angkat ke bawah. Cantik saja kali ini. Cantik sekali, sangat cantik. Pengembalian bola dari pemain depan ini pindah poin 1-3 kali ini nomor punggung 5 dari rumah itu Depita ini yang akan meluncurkan servisnya. Luncurkan sudah Depita, ambil saja Aul, angkat ke udara cecen pukul Aul. Kali ini dicontekkan Aul, dapat diblok dengan baik oleh Ju Haidar ini ya. Poin 2-3 masih putra rahayu nomor punggung 5 ini Depita yang akan melakukan servisnya. Lakukan sudah Depita, ambil saja cecen. Namun masih ada penyelamat putra rahayu dia. Langsung saja tim posisi belakang badan cecen. Jalurkan lagi ke depan. Akan ada juara ya lagi. Saudara-saudara, pemain nomor punggung 1 ini cedul yang tubuhnya cukup ideal mematikan langkah PTJ 07. Poin kembali 3 sama. Masih nomor punggung 5 yang akan melepas servisnya. Lakukan sudah. Ada Deva di sana. Sambil sisi angkat ke udara. Awal pukul dari belakang. Namun masih di handle oleh kita. Angkat lagi udara. Pukul dari belakang. Kali ini bola yang aktif diperagakan oleh Rahayu Utama ini. Poin kembali ya 4-3 untuk Rahayu Utama. Masih Depa dari Rahayu Utama ini yang akan melakukan servisnya. Masih konsentrasi Depa ini, masih memegang bola dia. Kemana warga bola? Ya ambil saja, ambil saja Aul. Sambilkan sisi maksudnya. Kali ini tanggung Aul ini memberikan bolanya kepada sil-sil ini. Angkat kembali 5-3 masih untuk putra Rahayu. Masih Depa dari putra Rahayu ini ya. Lepaskan sudah Depa, ambil saja. Lagi-lagi masih angkat lagi kubah. Ada di sana siapa nama itu ti. Langsung saja ambil lagi juaranya. Angkat kembali buat ya. Lagi-lagi miskomunikasi cincin ini dengan sini ini. Angkat terus menerus diraih oleh putra Rahayu. Rahayu Utama ini 6-3 masih ya nomor 5 ya tim out. Dipinta oleh official dari penonton. Kembali alihkan pandangan mata kita ke lapangan. Masih untuk menyaksikan di set yang pertama. Sementara unggul ya Rahayu Utama ini masih melalui tangan Depita ini yang akan membangun serangan. Depita lepaskan sudah, ambil saja awal sudah kan sisir. Dorong saja. Sangat cantik sekali dorongan atau uppercut dari sisir ini. Raih poin, pindah poin untuk PTJ 4-6 kali ini. Sisil pemain center ini, yang pemain serba biasa ini, yang akan melakukan serba, aku sudah sisil, ambil saja. Kontrol yang kurang baik, kontrolnya sangat baik dari Dela ini. Memang bola keluar, pindah poin kembali. Kali ini, 7-4 kali ini, yang berbentuk tubuh yang cukup ideal ini. Seduh, ya, lepaskan sudah, ambil saja sebenarnya. Tabung yang akan lagi ke udara, ada 8, pukul. Kali ini pukulan dari Juhail. Dari ini keluar jauh meninggalkan lapangan.
pindah poin kembali 5-7 untuk PTJ 07 kali ini. Aulia yang akan melepas servisnya, masih konsentrasi Aulia ini sambil narik napas. Lepaskan sudah Aulia, ambil saja saudara. Ayo Depa, oh terlalu lama tidak terkejar bola oleh Depita. Ya, cukup jauh poin kembali. Adam 7 masih untuk PTJ 07 ini. Kali ini masih ya Aulia ini yang akan melepas servisnya. Masih ada tarik napas setelah sudah Aulia. Ambil saja sondokan tiga angkat ke Caca. Ada sekali Johanna. Angkat lagi sisi. Pukul. Kali ini sangat jelas sekali salah satu pemain Rahayu Utama ini menyentuh net tangannya. Poin 7 sama masih Aulia yang akan melepas servisnya. Ya masih konsentrasi lepaskan sudah Aulia. Ada siapa di sana? Sondokan ya di sana nanti siapa? Masih contek cari menyontek angkat lagi ke udara juaranya. Pukul. Kali ini walaupun lemah pukulan dari sini ini namun jatuh di tempat yang kosong. Kali ini bola masih ada di Rahayu Utama lewat nomor punggung 9 ini. Sini yang akan menunjukkan servisnya kepada PTJ 07. Masih memegang bola sini ini. Ya, laku lepas ke sini servisnya. Ambil saja, sodorkan sisi, angkat ke udara. Depa! Pukul Depa ini masih dapat tendang lagi sisi, angkat lagi ke udara. Siapa ini? Awal pukul awal di belakang. Lagi-lagi bisa tendang. Lagi-lagi saudara-saudara centekan dari acak ini tidak sampai. Poin kembali 8 sama. Kali ini Tuti yang akan meluncurkan servisnya dari PTJ 07. Lepaskan sudah Tuti. Ambil saja Rayu Utama. Saudara akan diangkat ke udara. Ada siapa lagi? Kali ini salah pengertian antara Caca dengan Juhaidar ini. Poin 9-8 masih Tuti yang akan melepas servisnya dari PTJ 07 ini. Tuti masih konsentrasi. Lepaskan sudah Tuti. Ambil lagi Rita. Angkat ke udara. Dia Caca tukul. Lagi-lagi yang masih ada. Ada awal. Angkat lagi ke udara. Sisi ada sebelah sana. Pukul Cici. Walaupun kali ini keluar pukulan dari nomor punggung 10 Cici ini. Pindah poin kembali untuk Rahayu Utama 9 sama. Kali ini Juhaidar ini pemain dari Papua ini. Lepaskan sudah. Ambil saja Depa. Angkat ke udara. Depa pukul Depa. Saudara-saudara, walaupun keras pukulan dari Depa ini namun sayang sekali melebar keluar lapangan. Poin 10-9 masih Juhaidar ini yang akan meluncurkan servis. Luncurkan sudah Juhaidar. Kali ini gagal servis dari Juhaidar ini. Tidak sampai. Pindah poin kembali untuk PTJ 07-10 sama. Kali ini sindir nomor punggung 4 dari PTJ 07 ini yang akan melepas servisnya atau membangun serangan kepada Rahayu Utama ini. Lepaskan sudah sindir. Ambil satu poin belakang. Ayo akan lagi ke udara. Ada lima. Kali ini pukulan dari Depita ini tidak dapat diantisipasi. Poin kembali 11-10 masih kali ini Rahayu Utama yang nomor punggung 3 ini. Caca lepaskan sudah 8. Ambil saja saudara angkat sisi. Ada siapa di sana? Walaupun dengan tangan kita centekkan dari Depa ini jatuh di tempat yang kosong. Pindah poin kembali untuk PTJ 11 sama. Kali ini Depa yang akan melepas servisnya dari PTJ 07 ini. Masih konsentrasi Depa. Lepaskan sudah Depa. Ambil saja penalti foto. Sambungkan tak akan diulang. Namun disambutan dari awal masih bisa dihandle. Depita pukul. Kali ini gagal pukulan dari Depita ini. Poin lagi-lagi untuk PTJ 07. Masih lewat tangan Depa ini yang akan melepas servisnya Depa. Ya akan meluncurkan servis. Lucur masih sudah Depa. Ambil lagi Rayu Utama. Sondorkan angkat ke udara. Caca. Kali ini berhasil sudah Depita. Pindah poin kembali untuk Rahayu Utama 12 sama. Kali ini pemain center Caca ini yang akan melepas servisnya kepada PTJ 07. Lepaskan sudah Caca. Ambil saja Depa. Colokan sini. Ada sebelah sana. Saudara-saudara, pemain yang satu ini memang sangat bisa dapat dipercaya oleh center. Poin 13-12 masih Cicin. Lepaskan sudah Cicin. Ambil saja pemain. Ayo langsung saja. Hari ini terkecoh. Banyak Kania ini. Pindah poin kembali untuk Rahayu Utama 13 sama. Kali ini Depita dari Rahayu Utama. Lepaskan sudah Depita. Ambil saja. Kali ini
keluar. Pengembalian bola dari out. Poin kembali ya untuk Rayo Utama 14-13. Kasih De Pita yang akan membangun serangan atau meluncurkan servisnya dari Rayo Utama. Lepas kasih dari De Pita, ambil saja De Pita. Oh, kali ini pasinya kurang baik dari De Pita ini. Poin kembali 15-13 ya. Apa? Oh ya, tidak, pergantian pemain ya. Nomor 2 Tuti keluar ya. Nomor 8 Tania masuk ya. Kali ini masih De Pita yang akan meluncurkan servisnya dari Rahayu Utama. Meluncurkan sudah De Pita, bisa jauh selalu kasih sisir. Layangkan kembali sisir sebar sana. Oh, dribble saja bolanya. Ada lagi masih 3 rebut caca. Masih ada Hoida pukul. Oh, kali ini sangat deras sekali pukulan dari Juhaidar ini. Jauh meninggalkan lapangan. Pindah poin kembali 14-15. Kali ini masih PTJ 07. Lepaskan sudah, ambil saja, angkat jelat. Kontekan dari awal ini berhasil meraih poin untuk PTJ 07. 15 sama masih nomor punggung 9 silsil ini pemain yang serba bisa dari PTJ 07 ini. Buat akan mata servisnya. Lepaskan sudah sisil. Ada siapa di sana? Angkat aja, kontek saya. Lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh nomor punggung satu sedulur ini ya, walaupun ada sedikit protes dari pemain Rayo Utama, namun keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat ya. Terima kasih ya. Kali ini sisil yang akan melepas servisnya dari PTJ 07 ini ada PS 15 ini sisil. Lepaskan sudah, ambil saja Johaida. Masih ada. Kali ini dia, walaupun sudah berjuang, dia ini si cantik namun apa daya. Apa direkod dari PTJ 07, 17-15 masih sisil yang akan melepas servisnya. Ya, kali ini lepaskan sudah sisil. Ambil dia, sabarkan ke depan. Bisa diselamatkan oleh Caca ini. Poin 18-15 masih sisil ini. Oh, baik serba bisa ini. Lepaskan sudah sisil. Sudah poin demi poin diraih terus menerus oleh sisil ini. Poin 19-15. Kembali tendangan tapi tidak terlepaskan ya. Sementara terkejar sudah angka oleh ya PTJ 07 ini, masih lewat tangan sisil ini yang akan melepas servisnya. Lepas sudah sisil, ada Juhaida, ada sebelah sana Caca, langsung Caca kembalikan. Masih lanjut lagi sisil, masih ada pengamanan bola dari Putra Ayu ini. Ukur namun dribble saja bola ini, cincin mereka lagi sisil. Saudara-saudara pukulan dari awal walaupun dapat dibantu oleh dua orang pemain, namun keluar blok ini poin 20-15 masih sisil. Lepaskan sudah sisil, ambil lagi variannya Caca ketika udara di sebelah sana. Oh, lagi-lagi terus awal kembalikan lagi, masih ada Caca lagi yang ketika udara. Juhaida pukul, ambil bisa dikembalikan lagi Depa. Kali ini mati langkah Depa dengan kandungan ini. Tidak poin angka untuk Rahayu 16-20 kali ini. Si tinggi besar ini sedulur yang akan melepas servisnya. Ya, masih konsentrasi dia. Lepaskan sudah, ambil awal, sudah kasih sisir. Layangkan dua sisir, awal. Cantik saja awal, amankan lagi cedul. Angkat dengan udara, Juhaida. Lagi-lagi gagal. Saudara-saudara, cobaan dari Juhaida ini tidak bisa melampaui net. Poin 21-16 masih Aulia yang akan melepas servis dari PTJ 07 ini. Masih konsentrasi, munculnya sudah Aulia. Oh, kali ini masuk kontrol yang kurang baik. Bola masuk dibiarkan begitu saja oleh De Pita dengan Juhaida ini. Poin dari 2-2 ada kelas masih Aulia yang akan membangun serangan atau melepas servisnya ini dari PTJ 07 ini. Munculnya sudah Aulia, ambil lari sudah ke depan. Caca angkat tubuhnya dari siapa? Bola Juhaida, lagi-lagi bisa dihena bola ada di bawah dengan udara. Pukul lagi udara dari awal. Lagi-lagi masih bisa dihena. Pukul lagi udara ini. Terperangkap kesalahan wasit. Nomor punggung
8 Aca ini poin 2-3-16 masih Aulia yang akan melepas servis dari PTJ 07 ini habis aja. Kali ini gagal servis dari Aulia, 3 poin untuk Rahayu Utama. 17-23 kali ini nomor punggung 9 Seni ini yang akan melepas servisnya dari Rahayu Utama ini. Lepasnya sudah Seni, ambil saja Aulia, selalu kasih sini, akan diulangi sini, ada siapa lihat. Saudara-saudara, lagi-lagi pukulan dari Depa ini tidak dapat diantisipasi dengan baik. Match point atau 24-17 kali ini Kania yang akan melepas servisnya, tepaskan cedakannya, ambil saja Joydar. Saudara-saudara, di set yang pertama ini dimenangkan oleh PTJ 07 dengan skor 25-17.